acera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati ini. Ya, sebelah kanan dulu Profesor Dr. Sreda Majlisi, Profesor Dr. Anies Basturahatun, kemudian Pak Dekan Dr. Bambang Ribawono, dan Profesor Dr. Yehiskel Minggus Kiranda Esaima yang hari ini akan mendapat surat keputusan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Dikti Republik Indonesia yang menurut Pasal 2 Permendikbud Ristek Dikti nomor 38 tahun 2021 tentang pemberian gelar kehormatan diibadatkan kepada rektor yang telah memenuhi syarat akreditasi institusinya itu A atau unggul dan akreditasi program doktornya itu A atau unggul. Oleh sebab itu, perguruan tinggi swasta yang akreditasinya unggul dan program doktor ilmu hukum Fakultas Hukum Unisula akreditasinya A dan akreditasi unggul dari akreditasi internasional dari Inggris. Yang saya hormati ini Wakil Rektor 1 Dr. Andre Sukyono, STMM, PhD, juga Wakil Rektor 3 ini, Pak Kiai Nyalong Isla ini, Dr. Muhammad Tumaruddin, STMSD, PhD, yang saya hormati Bapak-Ibu sekalian yang hadir di acara pembukuan Guru Besar, juga Bapak-Ibu dosen, ini ada pejabat struktural di Fakultas Hukum yang hadir, ada Ketua Prodi S1 Dr. Aryani Tasari SMA, Program S1 Ilmu Hukum itu akreditasinya unggul, ada juga Ketua Prodi SMA Dr. Sri Kusria, akreditasi Program Magister Hukum S2 juga unggul. Ada juga ini Ketua Prodi MKN Dr. Jawade Hafid SMA. Ini MKN akreditasinya juga unggul. Semuanya Prodi S1, MH, MKN dan program doktor terakreditasi internasional dengan akreditasi unggul dari Inggris. Ini hadir Bapak Berbanding ini, Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Didi Rusti, S.E. Akuntan, M.S.I. dan Mabel S3 di program Dr. Ilmu Akuntansi. Marilah kita buka acara pemberian kehormatan pada Dr. Yehiskel Minggus Kiranda SMA dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi acara ini dan memberikan rahmat, keberkahan, memberikan kemuliaan, kebahagiaan pada semua yang hadir pada acara ini.
Penyerahan SK Profesor Kehormatan Unisula oleh Rektor didampingi Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unisula. Hadirin dimohon berdiri. Dr. Hezkil Nikusirade dimohon menempatkan diri. Rektor didampingi Dekan dan Ketua Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum, dipersilakan. Rektor, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum. Dilanjutkan dengan foto bersama. Rektor, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum serta Profesor Dr. Hezkil Nikusirade kembali ke tempat semula. Hadirin silakan duduk. Sambutan Profesor Kehormatan Profesor Dr. Hezkil Nikusirade SMH kepadanya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan serta yang sangat terpelajar, Profesor Dr. Gunarto SH SD KKP Embung selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Anies Mas Durohatun SH Embung Ketua Senat Universitas Islam Sultan Agung. Para Ketua Senat Universitas Islam Sultan Agung yang berkenan hadir, yang saya hormati para tim ahli atau reviewer yang ada hal ini hadir bersama-sama di hadapan kita, Profesor Dr. Haji Anies Mas Durohatun SH Embung selaku Ketua, Profesor Dr. Gunarto SH SE AKT Embung, dan Profesor Dr. Haji Indah Wahyuningsih SH Embung selaku anggota. Yang saya hormati para wakil rektor Parek 1, 2, 3. Yang saya hormati Bapak Dr. Bambang Tribowono SHMH Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, serta yang saya hormati para ketua prodi yang juga berkenan hadir pada saat ini. Yang saya hormati keberadaan saya sini Kepala KPP Madya 2 Jakarta Utara
Ibu Retno Nawasari, SH/LLM, para guru besar, Sivitas Akademika, Universitas Islam Sultan Agung. Hadirin yang saya hormati dan berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan izin dan perkenannya kita bisa hadir di forum yang terhormat ini. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan kemurahannya dan selalu diberi sehat dalam kehidupan kita. Amin. Perkenankan saya menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Ketua Senat Universitas, Dekan Fakultas Hukum dan seluruh Sivitas Akademika, Fakultas Hukum atas undangan dan penghargaannya sehingga saya berada di mimbar ini. Momentum seperti ini adalah kesempatan yang sebelumnya tidak pernah terbayang dalam pikiran saya karena menjadi seorang profesor untuk barang-barang ini, Prof. Saya adalah seorang ASN Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI. Sementara itu profesor adalah jabatan akademik tertinggi bagi seorang fungsional dosen. Akan tetapi pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan terakhir yang permisi pun 38 tahun 2021, seorang non-fungsional dosen bisa diangkat menjadi profesor. Nah, melalui usulan ini yang akreditasinya unggul, semua proses persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah telah dilaksanakan sehingga forum terhormat ini dapat dilaksanakan pada hari ini. Sangat panjang memang ceritanya sehingga saya bisa sampai berdiri di hadapan kita semua saat ini. Kurang lebih mungkin hampir ya 15 tahun lamanya seluruh rajin maupun saya secara perlahan mengeksplisitkan tujuan awalnya sebetulnya bukan untuk menjadi profesor, tetapi hanya sekedar agar semua knowledge yang saya dapatkan selama bekerja di Direktorat Jenderal Pajak yang sudah lebih kurang 28 tahun lamanya terekam dalam histori. Keterlibatan saya dalam bidang akademik menjadi sangat intens sebetulnya sejak tahun 2004 melalui aktivitas kegiatan perguruan tinggi di berbagai universitas baik di negeri maupun di swasta. Keaktifan dalam pengajaran, pembimbingan dan penguji tesis disertasi mahasiswa, penelitian dan bahkan pengabdian pada masyarakat terus berlanjut hingga saat ini di beberapa perguruan tinggi, antara lain di Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin, Universitas Borneo, ada Universitas Negeri di Kalimantan Utara, Universitas Kristen Satyawacana, UI Jakarta dan lain-lain. Nah, semua pengalaman tersebut telah memperkaya pengalaman saya secara akademik dan sangat bermanfaat dalam pekerjaan saya pada saat ini di sektor public policy. Nah, dalam journey yang panjang tersebut, berbagai karya ilmiah telah terpublikasi baik dalam bentuk jurnal yang bereputasi maupun sejumlah buku hukum yang menjadi referensi mahasiswa untuk mata kuliah di bidang hukum. Hadirin yang berbahagia, disingkat saya menyampaikan pidato singkat pada penerimaan surat keputusan pengangkatan sebagai profesor di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Saya ingin mengajak kita untuk flashback menengok situasi yang kita alami beberapa waktu belakangan ini. Tentu banyak pelajaran yang berharga yang kita dapat dari peristiwa pandemi 19. Nah, entah sampai kapan pandemi akan berakhir, karena pasti akan ada saja varian baru yang muncul. Nah, apa yang menjadi pelajaran berharganya? Dalam konteks tata kelola pemerintahan, kita dipaksa harus selalu punya solusi menghadapi kejadian luar biasa yang akan muncul dalam sejarah kebangsaan kita sebagai suatu negara. Dari sini kita disadarkan kembali betapa pentingnya peran negara dan pemerintah. Dan itu sangat terbukti setidaknya dalam 2 tahun terakhir. Peran ini akan semakin diuji karena tantangan global semakin bertambah. Mulai dari perubahan iklim, potensi kelangkaan energi, krisis pangan global, dan bahkan perubahan geopolitik global yang
mungkin bahkan perubahan itu dilatar belakangi oleh ya istilah sekarang game changer. Semua persoalan harus diantisipasi. Memang selama ini kita berpikir globalisasi, tapi ternyata lama-lama kita sadar kita belum bisa menyatu. Makanya perang Ukraina dan Rusia itu menjadi salah satu mungkin bahwa terjadi game changer dalam dinamika bangsa. Nah, peranan hukum khususnya sektor hukum tata negara dan hukum administrasi sudah pasti akan sangat dinamis. Kebijakan hukum sektor ini akan sangat berdampak alias akan mengalami turbulensi. Akibatnya seluruh proses tata kelola pemerintah pasti akan ikut terdampak. Belum lagi terkait dengan persoalan bahwa tanpa sadar ternyata kita sudah dipaksa menjadi wajib hukumnya menerima yang namanya transformasi secara digital di semua lini. Dan itu kejadiannya sangat cepat dan masif. Sayangnya pendekatan yang kita buat menghadapi situasi ini belum terstruktur dan sistematis. Ini menjadi persoalan kita di semua lini. Negara dan pemerintah bahkan rakyat dituntut berbenah diri. Hukum harus hadir di situ. Hukum bukan hanya sebagai alat kontrol lagi. Dan bahkan bukan hanya sebagai alat mengatur hubungan-hubungan masyarakat. Melainkan hadir menjadi alat rekayasa sosial menuju tujuan negara kita didirikan. Nah, ketika kita bicara tujuan negara, saya teringat dengan konsep Rastat yang menjadi komoditas kebijakan hukum publik yang perlu kita tengok kembali. Dalam semangat negara hukum, mau tidak mau, tiga pilar negara, pemerintah dan rakyat menjadi penyangga untuk mendesain menuju pada keseimbangan relasi antar ketiganya. Dari sisi keilmuan hukum, ilmu hukum di Indonesia sejak lama sudah dikenalkan dengan ajaran tentang peran hukum yang seperti ini, yang teorinya telah digagas oleh Profesor Mohtar Usmat Maja dengan mengenalkan peran hukum sebagai tool of social engineering. Nah, pandemi COVID-19 mengingatkan kita kembali untuk mereinventing konsep negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pencapaian tujuan negara dalam konteks negara hukum Indonesia hanya akan efektif jika masyarakat bisa di-create ke arah sana. Hadirin yang saya hormati dan berbahagia, sekarang tantangan kita adalah bagaimana memahami yang dimaksud dengan konsep negara hukum di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 45 ini. Karena undang-undang kita, Undang-Undang Dasar 45, hanya menyebut bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, pakai dalam kurung Rehstat. Tidak ada penjelasan lanjutan Rehstat yang dimaksud yang seperti apa. Nah, dalam konteks teori, F.J. Stahl mengenalkan konsep Rehstat itu memiliki parameter yang sangat kompleks. Apalagi dalam perjalanannya, konsep negara hukum menjadi semakin berkembang. Kita teringat setelah krisis pasca Perang Dunia Kedua, terjadi krisis ekonomi yang luar biasa di negeri Belanda pada zamannya Kabinet Lubbers, mencoba memperkenalkan variasi dari Rechtsstaat. Ya, mereka mengimplementasikan yang namanya Welfahrstaat. Artinya, untuk menghadapi krisis pada waktu itu, konsep yang dikembangkan di Belanda, mereka mengembangkan varian yang namanya Warburgstaat. Artinya negara menyiapkan jaminan tertentu untuk warga negara, selebihnya, artinya kemampuan negara terbatas, disiapkan oleh warga negara melalui asuransi swasta. Kembali ke konteks Indonesia, apakah konteks negara hukum Indonesia identik dengan negara hukum kesejahteraan yang ada dalam pikiran para ahli tadi? Tidak sedikit yang berpendapat bahwa konsep Undang-Undang Dasar 45 identik dengan itu. Apalagi alinea 4 pembukaan sangat jelas menyebut bahwa tujuan negara Indonesia melindungi bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah seorang guru saya, Profesor Philippus Hajon, berpendapat bahwa konsep negara kesejahteraan versi Indonesia jelas berbeda. Sekalipun tadi sering dikembangkan narasi bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum atau Rehstaat, bagi Hajon, konsep Indonesia adalah berdasarkan pada asas kerukunan antara pemerintah dan rakyat dalam menjalankan pemerintahan.
Asas kerukunan inilah yang mendorong kegotong royongan. Inilah negara hukum Pancasila. Hadirin yang saya hormati dan berbahagia, dengan demikian menjadi terang sekarang siapakah yang bertanggung jawab mewujudkan negara kesejahteraan di Indonesia. Asas kerukunan dan gotong royong akan melandasi konsep pengelolaan negara yang semesta. Artinya negara, pemerintah, dan rakyat harus bahu-membahu. Kontribusi rakyat secara konstitusional hanya melalui pajak. Pungutan pajak dibangun dalam basis gotong royong. Peran hukum pajak mau tidak mau harus hadir untuk mendorong dan mendesain masyarakat agar aktif dalam siklus pembiayaan negara. Hukum pajak harus diorientasikan untuk bisa menerapkan rekayasa sosial agar keseimbangan hak dan kewajiban terwujud di dalam membangun negara melalui pembayaran pajak. Nah, ada salah satu pendekatan yang bisa digunakan, yaitu pendekatan people management dalam suatu kebijakan hukum pajak, karena memang ini sangat penting. Model peran serta masyarakat yang ada dalam perumusan undang-undang selama ini memang perlu kita akselerasi. Tahapan-tahapan soal public hearing, harmonisasi, praharmonisasi satu undang-undang memang harus kita akselerasi kembali. Nah, di dalam dunia manajemen modern, pendekatan yang bisa digunakan dalam rekayasa sosial masyarakat untuk mendorong pergerakan masyarakat agar mengarah ke tujuan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia adalah model manajemen perubahan atau change management, yaitu pendekatan terstruktur dan sistematis untuk membantu masyarakat berpindah dari situasi saat ini menuju ke situasi yang kita inginkan atau end state. Nah, dalam metode manajemen perubahan ini ada satu fitur unggulan yang bisa digunakan untuk memotret semua pergerakan sosial, pergerakan ekonomi, pergerakan politik, dan semua hal yang dinamis dalam masyarakat yang didasarkan pada sudut pandang helikopter view. Fitur ini biasa kita sebut sebagai analisis dampak perubahan. Salah satu outputnya adalah bidang-bidang aturan hukum yang terkena dampak akan mudah teridentifikasi pada waktu ada pergerakan dinamika yang ada dalam masyarakat, sehingga strategi solusinya pun bisa dirancang. Nah, dari fitur ini, maka sebuah keputusan politik hukum bisa diformulasikan. Apakah regulasi yang ada pada saat ini perlu diubah, ataukah dihapus, ataukah ditambah, sehingga dapat diketahui sedetil-detilnya berdasarkan pendekatan ini. Bahkan bagaimana cara mengatasi seluruh dampak juga teridentifikasi, termasuk metode simplifikasi dan penyederhanaan kodifikasi bisa didesain dari fitur ini. Nah, model inilah sebetulnya yang belakangan ini mulai banyak kita terapkan dengan adanya rancangan regulasi model Omnibus Law. Jadi dari metode ini sebetulnya kita bisa mendesain bagaimana cara penyederhanaan regulasi itu. Nah, hadirin yang saya hormati dan berbahagia, penggunaan metode atau pendekatan di atas menurut saya akan memperkaya metode keilmuan ilmu hukum ke depannya. Ini sekaligus membuktikan bahwa ilmu hukum secara umum dan ilmu hukum pajak secara khusus merupakan ilmu multidimensional. Nah, walaupun demikian, ternyata peran ilmu hukum dan peran ahli hukum tetap harus bersiap menghadapi tantangan yang semakin dinamis ke depannya. Dalam dinamikanya, kita semua sadar bahwa ilmu hukum itu penting dalam masyarakat, tetapi tidak sedikit yang meragukan kapabilitas ilmu hukum dalam melakukan rekayasa kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Warna perjalanan ilmu hukum dalam sejarah Indonesia sudah membuktikan betapa keraguan orang akan peran ilmu hukum itu. Sikap terhadap ilmu hukum dalam sejarah Indonesia seharusnya menjadi momentum tonggak sejarah untuk pengembangan ilmu hukum dan kurikulum hukum di masa yang akan datang. Hadirin yang saya hormati dan berbahagia, kita patut bersyukur pernah dan bahkan saat ini punya 3 insinyur yang menjadi presiden dalam sejarah kita. Mereka benar-benar memberi pelajaran berharga bagi kita sebagai ahli hukum. Ya, mungkin tanpa mengabaikan presiden yang bukan insinyur ya, tapi mereka juga punya peran yang luar biasa. Tetapi bagi ilmu hukum dan para ahli hukum, kadang-kadang memang berhadapan dengan insinyur itu punya polemik. Saya sendiri di rumah punya insinyur, istri saya.
Nah, insinyur pertama yang jadi presiden adalah Insinyur Soekarno. Beliau sangat terkenal dengan semuanya seperti ini. Met juristen kuncehein revolusi maken. Orang-orang hukum ini susah diajak untuk melakukan revolusi. Karena pada waktu kita awal merdeka kan, jadi katanya nggak bisa, lambat banget nih orang hukum gitu. Memang terminologi revolusi pada waktu itu yang memanggul senjata. Tapi itulah kenyataan yang ada. Nah, insinyur kedua yang menjadi presiden adalah Presiden B.J. Habibie. Ini menandai tonggak sejarah pergeseran kita mengenal teknologi. Pak Habibie karakternya ingin semuanya serba cepat. Para penasihat beliau, salah satunya ahli hukum kita Pak Jimli Asidiki, memang merasakan begitu repot menghadapi beliau ya. Sehingga di zaman Habibie ini terbukti benar adagium dari ilmu hukum, het rechtigah ter de feiten aan. Jadi hukum itu katanya tertati-tati mengejar fakta. Memang orang hukum kalau diajak berdebat pasti jago berdebat, tapi nanti begitu dihadapkan pada soal waktu yang cepat, mereka agak keleteteran. Nah, selanjutnya isu kita yang ketiga, Presiden Jokowi pada saat ini. Presiden Jokowi di Istana Negara dalam ratas tanggal 25 September 2019 menyatakan begini, kita berpacu dengan waktu dan harus gerak cepat dengan memangkas, menyederhanakan regulasi yang menghambat investasi. Nah, di zaman Presiden Jokowi inilah ada pendekatan model Omnibus Law, di mana cikal bakalnya justru sudah dimulai ketika beliau awal menggantikan Presiden SBY. Kita mengenal model Undang-Undang Teks Amnesti, model Undang-Undang Cipta Kerja, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Ini model Omnibus. Nah, tantangan para ahli hukum dan studi hukum tentu semakin bertambah dengan kemajuan teknologi digital yang semakin update. Ini menjadi trigger seluruh sektor kehidupan harus berbenah diri. Nah, dalam hal ini saya bersyukur institusi saya saat ini, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, merespon dengan cepat melalui transformasi digital di semua area administrasi pajak. Bahkan inisiatif strategis ini diletakkan dalam sebuah bangunan besar yang disebut Reformasi Sistem Administrasi Pajak atau PSAP di bawah komando Dirjen Pajak pada saat ini, yaitu Bapak Surya Utomo. Nah, ada 5 pilar yang dimenahi secara paralel, yaitu organisasi, SDM, proses bisnis basis data, dan regulasi. Setidaknya dengan rancangan model ini, hukum pajak sebagai hukum administrasi menjadi alat untuk mendesain kepatuhan yang lebih baik, sehingga penerangan meningkat, dan ini menjadi modal mewujudkan Reichstag Pancasila. Tentu sektor administrasi pajak tidak berdiri sendiri, karena sektor polisi perpajakan perlu berjalan secara beriringan. Saya bersyukur menjadi anak negeri yang bangsanya dibangun berdasarkan konsep negara kesejahteraan Pancasila, yang bersendikan kegotong royongan, dilandasi oleh asas kerukunan. Gotong royong hanya bisa hadir jika di situ ada semangat kebangsaan. Saya bersyukur karena di panggung kehormatan ini saya merasakan energi positif pluralisme yang besar di Unisula, Universitas Islam yang secara terbuka menerima saya sebagai profesor ilmu hukum. Hadirin yang saya hormati dan berbahagia, atas dasar pemikiran tersebut, profesor bidang ilmu hukum, khususnya hukum pajak dan rekayasa sosial yang saya capai pada saat ini, di samping sebagai apresiasi sekaligus melahirkan tanggung jawab pada diri saya untuk menjadi penjaga akademik dan nilai-nilai ilmiah, yaitu the guardian of academic and scientific values bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Mengakhiri pidato ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor, Ketua Senat, para anggota Senat serta dekan dan jajaran dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Tidak lupa kepada semua pihak yang turut membantu dalam pemikiran dan perhatian, moral dan material, serta telah meluangkan waktu untuk berkenan hadir di acara ini. Panitia yang menyiapkan terselenggaranya kegiatan ini sehingga berjalan lancar sesuai rencana. Hadir di sini sahabat-sahabat saya, ada Dr. Bahtiar Effendi, S.Pd., S.H., M.M., M.H.,
Bapak Lutfi Trisandi, MEC, dan Bapak Yudaris, SE. Secara khusus, saya ingin mengucapkan terima kasih tak terhingga, serta mengenang semua jasa kedua orang tua saya, almarhum Yohanes Toring Tiranda dan almarhum Lincia Pangalu. Istri saya, Insinyur Naomi, dan juga anak-anak saya yang tersayang, Dr. Susana Ari, Tasya Mega Brilliant, Bachelor Engineering, Indah Solagrasa S.A.K., Bachelor of Science, dan anak saya Octavina Widya. Yang tiada henti selalu memberi dukungan moral berharga kepada saya. Semoga Tuhan senantiasa merahmati dan mengurniakan kesehatan serta kemuliaan kepada kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Pembacaan kurikulum vitae Profesor Dr. Yusirkyu Minggu Tiranda SMA dan putusan tim ahli tentang penilaian kompetensi luar biasa pemohon atau nulis tesis atau nulis eksplisit serta kelayakan pemohon ditetapkan sebagai Profesor Kehormatan di Unisula. Kepada Profesor Dr. Hajah Anies Nasrul Hatun, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang saya muliakan Rektor Unsula Profesor Dr. Haji Gunato S.A.S.E. AKTMU beserta Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3 serta Dekan Fakultas Hukum Unsula Bapak Dr. Bambang Kibawono S.A.M.H. beserta Bapak Ibu Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 2, Bapak Ibu pejabat struktural di lingkungan Fakultas Hukum Unisula, Ketua Program Studi S1 dan peserta sekretaris, Ketua Program S2 peserta sekretaris dan juga Ketua Program MKN peserta sekretarisnya serta Ketua Program Doktor peserta sekretarisnya, ada Ibu Dr. Haja Siti Rodia, Ibu Dr. Haja Sikusria, Ibu Dr. Haja Widayati, Ibu Dr. Haja Ariyadi, Profesor Dr. Haja Si Endang Risa S.A.M.H. juga Bapak Dr. Haji Jawadi Hafid S.A.M.H. serta Bapak Dr. Arpangi S.A.M.H. serta Bapak Ibu